Oke, teman-teman, balik lagi sama gue Munir di Review and Vlog. Hari ini kita mau coba mancing di spot sebelah sana. Kebetulan spotnya asik banget, sejuk, rimbun, dan tenang airnya. Sepertinya ikannya banyak, besar-besar, tapi belum tahu juga dapat ikannya. Kita mau coba aja. Akhirnya dia datang tuh. Waduh, ngebut lama banget, Bang. Itu pesenan lele, goput. Pesenan lele. Ternyata nyusul juga dia. Iyalah, minta izin sama Pak Izin Brother. Makin tua aja. Ya udah tua. Temu yang di jalan mulu. Ri, saya udah kebut tadi hujan kan? Hujan. Goput. Ini lele. Lele sesuai pesenan. Oh, sesuai pesenan. Oh. Tinggal goreng. Pepes. Tidak ada.
Ini ngomong-ngomong kayaknya udah bikin channel mancing lagi bae nih. Hah? Oh iya, mau bikin channel mancing. Tadi saya pikir batu hati ayam tuh merah. Mana? Ternyata plastik. batu lagi. Baru saya mau serok. Oh gitu. Pokoknya kita lagi mau bikin channel nih. Mau belajar sama Bang Munir nih mancingnya kayak gimana tuh biar enggak dapat-dapat. Kan spesialis enggak dapat. Oh iya bener ya. Iya. Sinkron berarti ya. Bener. Sama ininya motonya ya, spesialis enggak dapat. Yo. Oh, kalau mau dapat mah ke pasar. Oh, tinggal beli ya. Ini berarti Bang Munir sering di sini ya? Baru 3 kali. Oh, tapi bagus spot ini. Tapi waktu ya? Itu gua dapat bawal. Oh, bawal di sini ada? Iya. Mujair. Hmm. Terus Gabus. Ini enaknya jam-jam berapa? Jam 4-an lah. Oh, sore berarti ya. Karena kalau siang lumayan panas, iya. Mantap kan? Asik. Ini kayak wisata, kita tinggal bawa kompor, ngopi di sini. Wede, tadi gua gelar kompor di situ tuh. Iya, gelar kompor ngopi-ngopi. Iya, cakep bener. Kita harus bikin. Recommended ya? Ya, iya. Mantap. Sekarang kata pusing. Hei, Per. Ini namanya Gundala. Gundala ini banyak banget tempelannya udah tuh. Gundala tiga lau. Ini stiker-stikeran mulu tuh, ada Dayang Petualang, Juragan Akik, Ikan Hias Indonesia. Berapa channel sekarang lu garap? Hah? Berapa channel? Berapa aja, pokoknya banyak dah. Anjay, banyak. Ada tambahan. Ngomong-ngomong, sarungnya BHS. Apa itu? BHS, BH. Oh, kirain BHS. BH. Oleh-oleh dari Baduy ini. Oleh-oleh dari Baduy. Oh, jadi ini Baduy? Baduy. Baduy. Kapan ke Baduy? Berapa kali kan ke sono kemarin, ke sono lagi saya. Ini cuma ngambil celana apa sarung? Ini dari belakang. Oh, cuma ada depannya ya? Iya. Jadi sekalian bisa buat salung. Kemarin dikasih dua, satu buat baco, satu buat saya. Oh gitu. Kan saya cowok gratis lah. Oke lah. Ini dari Parung jam berapa tadi? Tadi jam berapa ya? Sebenarnya pas WA itu saya sudah jalan, pamit sama Barun, tapi hujan. Oh, hujan. Iya, jadi berteduh, jalan lagi. Sampai di Tekno hujan lagi. Mantap. Tekno deras, Bang. Tekno deras. Itu disingkat kan? Kebiasaan. Berarti nggak merata. Berarti hari ini konten apa nih? Hari ini ya tetap batu. Karena di sana mau live streaming. Oh, live streaming. Iya dong. Pasar ikan. Batu. Batu udah kepala batu. Udah kan. Oke lah. Kita nyobain Gundala. Kita cari makan dulu ini, jangan langsung bubar. Oh, cari aduh, makan. Isi lambung dulu, kagak dapat ikan enggak apa-apa. Yang kan penting masih ada di ikan yang tempat lain. Yang penting makan ya. Madang dulu. Kalau kok tuh nyaur dari enggak makan ini. Nih, lihat deh. Iya, emang. Orang sih itu Iwan cuma ngajakin makan doang. Tapi ini udah nyampe kemana aja, Per? Walaupun penuh dengan lakban. Aduh, menyedihkan ya. Daeng. Kampung, tapi jangan lihat motornya, teman-teman. Penghasilannya gila. Amin aja. Melambung. Amin. Mantap. Kita pokoknya happy aja lah. Happy aja ya. Oke lah, lanjut teman-teman, kita kemana kita? Kita cari madang dulu. Cari madang. Biar makin semangat kita nih. Siap. Nyari ide buat konten. Oke teman-teman, kita lanjut cari makan dan nggak tahu di mana tempatnya. Yang pasti kita jalan-jalan aja sama Bang Daeng dan si Ferry. Lanjut. Dia berhenti di pecel lele. Oh. Dapat juga pilih dapat. Dapat ya? Oh ya. Ada awalan kan? Pagi ya. Mantap. Lu makan ini. Makan lele yang tiga lau. Tadi kan kita mancing tuh. Oh iya. Lelenya digoreng nih sekarang nih. Nggak penting ya, no. Langsung dapat ya. Langsung dapat. Pokoknya mah mancing paling enak di sini. Per, akhirnya strike, Per. Hah? Akhirnya strike. Lu mancing dapat apa? Ayam? Ayam? Ayam bukan ayam kasus. Lain, itu beda. Gokil. Ini udah pada makan aja.
Oke, lanjut dah. Lanjut. Iya, 8 trik aja. Jadi emang si Munir ngerepotin orang ya? Nih lagi ngojek ditarik-tarik tuh. Ditarik-tarik. Suruh main ke sini. Udah target? Belum, Bang. Belum. Sian banget ya. Sian banget, Bang. Kiannya banyak. Lancar orderan. Ya gitulah, Bang. Mantap ya. Terus satu lagi dari Parung ditarik ke sini. Lagi ngojek, tarik. Ngojek lele. Lu mau ngojek lele? Ngojek lele. Iya. Ketahuan ya. Tapi yang penting kan kopi gratis tuh. Nah, jadi yang salah satu konten kreator yang selalu konsisten di Batu ini nih. Tuh. Tiap hari gua perhatiin tuh channelnya. Sampai orangnya jadi kepala batu. Bukan, apa? 2 jam sekali dia upload. Kurang ajar. Mana enggak diedit langsung upload aja. YouTuber tanpa edit. Totalitas. Tapi gua salut sama viewernya sekarang. Gokil. Mantap. Banyak korban ya, banyak korban. Korban dah yang mole. Aduh. Ampun dah ya. Hmm. Yang penting ada kopi pasti lancar semuanya, mah lancar jaya. Itu ada kopi ya? Iyalah, kopi hitam pahit kayak muka saya. Coba minum. Wede. Bismillah. Mantap. Ai, mama mertua lewat saya cuekin ini mah kalau minum beginian. Oke, teman-teman, karena kita santai-santai sambil ngobrol ya. Kita menikmati kopi gratis karena tadi bikin sendiri. Hasil karya sendiri, nah tuh gitu. Mantap. Hasil karya sendiri nih, masak di sini ya kan. Aduk di sini, kagak ngeluarin duit udah mah. Pokoknya tinggal minum. Betul. Mantap. Oke, sepertinya itu aja videonya. Kita santai-santai dan ngopi sambil nunggu malam juga ya, mungkin lain waktu kita pergi ke tempat lain yang belum pernah kita tuju. Kemana yang dari ujung ke ujung, pokoknya senusantara ya. Betul. Kopi ya, gratis, nyari kopi gratis anti galau. Oke, terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.